Menjadi anak Indonesia yang banyak teman. Banyak teman. Banyak sahabat. Dan juga pasti seru. Nah, teman-teman dan juga kamu nih. Ya Kang Didin. Kita anak Indonesia jangan sampai terpecah belah. Gara-gara? Gara-gara kita selalu membeda-bedakan. Maksudnya? Misalkan ada temannya berkulit putih. Oh ya? Iya. Ketika yang kulit putih tidak mau berteman dengan yang kulitnya coklat. Wah, yang kulit coklat. Ada juga tuh yang sawo matang. Iya, tetapi mereka tidak mau berteman. Kayak gitu kan gak baik ya? Betul, itu tidak baik, tak patut dicontoh. Seharusnya bagaimana? Seharusnya baik kulit putih, sawo matang, ataupun warna apapun jenis kulitnya, kita harus bersahabat. Dan juga kita harus berteman dengan baik. Ah iya ya Kang Didin? Iya, ingat teman-teman, kita negara Indonesia yang tidak harus sama. Maksudnya? Ya, misalkan tadi yang kulit hitam harus berteman dengan kulit putih. Begitu juga sebaliknya. Iya, tidak harus sama kulitnya. Tidak harus sama rambutnya. Tidak harus sama bahasanya. Tapi ada yang sama. Apa? Negara kita. Apaan tuh? Indonesia. Oh, ingat. Ada lagu loh. Lagu apa? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Terus lanjut. Lanjut. Teman-teman, ayo nanti kalian bernyanyi sama-sama. Bersama ibu. Sama ayah. Dan juga teman-teman. Judul lagunya Satu Nusa, Satu Bangsa. Iya. Karena kita Indonesia harus rajin berteman, tidak saling membeda-bedakan, karena kita anak Indonesia. Anak Indonesia hebat. Sama-sama, anak Indonesia hebat. Anak Indonesia kuat. Anak Indonesia bersahabat. Ayo teman-teman, saksikan dongeng anak bersama Kang Didin hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kita berjumpa pada kesempatan lain dan terus saksikan dongeng anak. Dadah.